Ah, berhasil guys. Berhasil guys, ini Rumania guys. Rumania guys, berhasil akhirnya. Berhasil. Nah, oke, welcome guys. Kembali lagi dengan saya di channel Koko HW. Channel Koko HW. Teman-teman, kali ini kita akan buat tutorial lagi cara agar memiliki server luar. Wah, ini menjadi PR sekali buat saya, teman-teman. Karena masih banyak yang belum bisa. Dan ada yang bisa, tapi mereka kembali juga nggak bisa, teman-teman. Nah, kali ini, teman-teman, setelah saya berpikir-berpikir, saya mempunyai cara baru, teman-teman. Ini adalah merupakan cara baru, dan kalian harus login ke OmniTV pakai akun yang ini. Kita langsung aja ke tutorialnya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Let's go! Kembali lagi di channel Koko dan HW, channelnya Koko dan HW. Jangan lupa di-subscribe, guys! Jangan lupa aja ya, guys! Thank you. Nah, oke, welcome guys. Ini sudah pada tutorialnya ya. Jadi teman-teman, aplikasi yang perlu kalian install adalah salah satunya VPN, itu yang paling utama teman-teman, karena itu menunjang agar supaya kalian bisa server luar. Kemudian kedua, kalian harus install aplikasi OmniTV, karena itu nanti kita bermain di situ. Ketiga guys, kalian harus install aplikasi VK. Nah guys, sekedar informasi, pada saat ini ternyata kita bisa OmniTV server luar negeri asalkan kita login ke akun VK, teman. Bang, akun Facebook bisa nggak? Akun Facebook bisa, tapi ketika kalian bermain, terus kalian selesai bermain, pada esoknya hari atau pada 2 jam, 3 jam kemudian kalian login lagi, kalian akan kedetek server Indo, dan kalian tidak akan kembali ke server luar negeri lagi, teman-teman. Caranya, kalian login ke akun VK. Nah guys, ini adalah tampilan handphone saya, maaf ini agak kebalik. Karena ini saya rekam layar ya, teman-teman, saya rekam layar. Ini teman-teman bisa kalian lihat, saya di sini telah menggunakan akun VK. Ini guys, akun VK-nya. Dan saya sudah login, sudah daftar akun VK-nya. Tinggal selanjutnya saya akan tahap kedua setelah login akun VK, kita masuk ke VPN. VPN-nya seperti biasa ya teman-teman, VPN-nya saya tidak ganti. Saya ingin buktikan apakah betul teman-teman dengan menggunakan VPN yang sama, namun dengan login akun yang berbeda, akan berhasil worth it ke server luar negeri atau enggak. Di sini teman-teman kita langsung aja aktifkan. Oke, kita oke. Nah, ini sementara mengkonekkan guys ya. Ini HP-nya agak miring, maaf sekali lagi ya. Semoga bisa kalian sesuaikan teman-teman. Oke, sementara meloading guys ya. Ini sudah tertutup, artinya sudah terkonek. Di atas pemberitahuannya sudah terkonek. Dan maaf ada iklan, karena memang aplikasinya aplikasi gratis. Teman-teman, di sini kalian bisa ke server kemanapun, ke negara manapun, dengan satu VPN. Oh iya guys, ada yang bertanya, bang, katanya gratis. Kok ini berbayar sih, bang, VPN-nya? Teman-teman, maksud saya, kalian aktifkan aja ke VPN ini dengan server yang gratis yang ada. Tapi untuk OmniTV-nya nanti akan ke semua server, ke semua negara bisa. Seperti itu. Setelah sudah aktif VPN-nya, langkah selanjutnya kalian buka OmniTV-nya guys ya. Kita coba bisa nggak agar bisa nggak ke server luar negeri. Kita buka OmniTV-nya. Berapa ini OmniTV-nya baru saya install teman-teman, karena kemarin saya hapus sebab ya ada sedikit tidak diperbolehkan saya main OmniTV guys. Padahal ini untuk tutorial saya guys ya. Diperbolehkan kalau untuk tutorial, tapi kalau untuk hal-hal lain tidak boleh. Nah, kita login ke OmniTV, kita login menggunakan paling bawah ya, sign in with VK. Nggak tahu nih akun VK ini akun apa, tapi di sini ada teman. Kita sign in with VK, guys. Sign in with VK. Ingat ya teman, sebelum kalian login, kalian harus aktifkan apa dulu? VPN-nya. Sebelum kalian mengaktifkan VPN, kalian harus login ke akun VK-nya, guys ya. Jangan kebalik, nanti kalian nggak berhasil. Oke, kita tunggu ya. Kita langsung allow aja. Allow. Allow. Nah, ini secara otomatis harus terdetek untuk akun yang sudah dilogin tadi. Itu enaknya ketika kalian tuh apa nih ya, kalian tuh kayak login dulu ke akun, ketika kalian masuk OmniTV secara otomatis langsung ke masuk gitu loh. Tada. Nah, ini guys layarnya sudah miring ya. Oke guys, kita coba untuk ke server luar negeri ya, OmniTV ya. Apakah berhasil? Saya juga duk-duk guys. Baru kali ini saya coba ya. Sebelumnya saya tidak coba. Apakah berhasil? Enggak. Saya hanya buktikan. Soalnya ada subscriber saya yang menyarankan saya, bang, ternyata menggunakan akun VK itu bisa ke server luar negeri, bang. Dan itu permanen. Wow. Bedanya di Facebook. Facebook bisa pertama, tapi selanjutnya nggak bisa lagi. Kecuali tinggal kalian akali dengan kalian ganti akun-akun Facebook baru. Tapi itu susah sekali ya. Makan waktu ya teman-teman ya.
Kita coba guys, di sini kita langsung pilih negara apa nih guys ya. Biasanya saya kalau main itu negaranya Rumania. Jamaifat, Rumania, Rumania. Kenapa? Karena ceweknya banyak di Rumania dan cantik-cantik. Mana sih Rumania? Ah, ini. Tapi ya mereka juga kayak jutek-jutek guys ya. Nah, teman-teman, ini yang saya maksud nih teman-teman. Ada yang bertanya itu yang, bang, VPN-nya katanya gratis. Maksudnya begini teman, kalian gunakan satu server di VPN itu. VPN itu yang gratisnya cuma dua, USA One Citizen dan USA pada umumnya. Nah, nanti kalian yang saya maksud kalian bisa ke semua server itu di sini kalian tentukan untuk negaranya di mana gitu loh kalian bermain. Kalian bisa kok, kalian bisa. Mau pilih ke Korea, mau pilih ke Rumania, bisa teman. Dan pada saat ini kita langsung coba ya teman, semoga berhasil dan bisa membantu dan memberikan solusi ke kalian. Kita langsung scroll ke kanan guys, supaya ini sangat menegangkan guys. Kita scroll ke kanan ya, semoga berhasil. Up. Ah, berhasil guys, ini Rumania guys, berhasil, akhirnya berhasil. Kita coba ngobrol dengan orang Rumania dulu ya guys ya. Kita ngobrol dengan orang Rumania. Wih, Amerika Serikat. Jangan kaget ya kalau misalkan ada orang Amerika Serikat. Karena ya VPN-nya ya dari Amerika Serikat guys. Gitu ya. Ini kebiasaan buruk sebenarnya ya. Kita main Omi TV di skip-skip gini guys. Kita main Omi TV untuk apa kalau kita skip-skip? Main Omi TV itu untuk berbincang aja. Ini ya guys ya, Amerika lagi. Nah guys, kita buktikan nih sama teman-teman. Bang, bisa nggak ke semua server menggunakan VPN Omi TV ini? Apa? Master Light. Bisa dong. Kita coba kemana nih? Kita coba ke Korea Selatan. Banyak nih yang soal Korea Selatan. Kita coba ya, kita jumpa-jumpa dengan Oma. Oma lagi. Kita jumpa dengan Opa ya, Opa Korea. Saya sukanya ke ini sih sebenarnya, Rumania. Sebab menurut saya Rumania itu luar biasa guys, orang-orangnya open tournament. Oh, welcome, bukan open tournament ya, welcome. Kita scroll ke kanan, lihat di bagian mencari rekan, di situ munculnya Korea Selatan. Annyeonghaseyo, annyeonghaseyo yeroun. Di skip. Wah, aku cuma tahu bahasa Korea itu annyeonghaseyo, kamsahamnida, annyeonghaseyo yeroun. Hanya diam guys, hanya diam. Kita coba ke server lain lagi nih guys. Kita ingin buktikan ke kalian. Ternyata teman-teman, ternyata bisa ke semua server. Gimana nih? Umumnya nih, Rusia ya. Oke, kita coba ke Rusia ya. Mana Rusia? Rusia. Oke, setelah Rusia kita coba Jepang. Karena ada yang request juga. Bang, coba ke TV Jepang lah. Bisa. Bisa ya teman-teman. Asalkan kalian menggunakan trik ini. Rusia. Skip mulu. Nah, terus ini cantik-cantik orangnya. Oke, server Jepang ini agak lalot ya. Mungkin karena rekaman sama suara dari Umat TV tumpang tindih ya guys ya. Kita coba ke Jepang nih. Ini yang kalian request server Jepang. Nih, bisa nih guys ya. Kalian mau lihat, ini server Jepang nih. Teng, 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 teng. Teng 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 konnichiwa tang 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 tang. Guys, sampai di situ dulu ya tutorialnya. Semoga bisa membantu dan memberikan ilmu baru ke kalian guys. Silakan menikmati, bisa bicara sama orang luar negeri, omitif luar negeri. Nanti berjumpa di konten selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe guys. Mantap.